Gunung Lembu. Sebelum pandemi, gunung ini selalu ramai pendaki. Jumlahnya bisa mencapai 1000 orang di saat weekend. Kebanyakan mereka datang untuk berziarah di dua petilasan keramat, yaitu petilasan Mbah Jonggrang Kalipitung dan Raden Surya Kencana. Mbah Jonggrang merupakan tokoh legenda masyarakat sekitar yang berwujud raksasa dan memiliki kesaktian kanuragan yang tinggi. Sedangkan Eyang Surya Kencana dikenal sebagai karhun orang Sunda yang juga dipercaya sebagai raja terakhir Pajajaran. Beberapa waktu lalu saya mendaki Gunung Lembu yang memiliki ketinggian 792 mdpl. Jalurnya memang pendek, hanya berdurasi sekitar 90 menit, tapi memiliki landscape yang cantik. Saat itu saya berangkat sebelum subuh ketika jalur masih gelap. Belum pernah naik malam kan, Remi? Enggak. Baru kali ini kan? Iya. Baru juga ya? Kamu juga belum pernah naik malam kan? Aku? Enggak lah. Saung ceria. Batu Lembu. Bukan jalan ya? Pos 1. Berapa jam baru kita nyampe sini? Coba lihat. Jam 4.11. 15 menit ya? Oke. Okay. Wah, itu ada rumah pendopo gitu ya. Lihat ya. Iya. Sebelum puncak, saya sempat break dan menyeruput secangkir kopi sambil menikmati sang fajar. Dari sini pemandangan Waduk Jatiluhur, Gunung Bongkok, dan Gunung Parang terangkum dalam satu frame yang didominasi warna merah kekuningan. Tidak jauh dari tempat saya ngopi terdapat petilasan Eyang Surya Kencana. Pada waktu tertentu tempat ini ramai peziarah. Mereka datang dengan berbagai alasan. Ada yang ingin mendapat rezeki berlimpah, naik jabatan hingga minta jodoh. Puncak dari petilasan Eyang Surya Kencana tidak jauh lagi. Durasinya sekitar 10 menit. Tapi sebelumnya kita akan menjumpai salah satu spot cantik untuk melihat landscape Waduk Jatiluhur dari ketinggian. View-nya dari sini, Waduk Jatiluhur. Wah, sini seharusnya kelihatan Gunung Bongkok sama Gunung Parang. Sini ada batu-batu besar. Kayaknya asik buat nge-camp di sini. Oh, ini puncaknya. Setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam dari base camp, akhirnya tiba di puncak Gunung Lembu di ketinggian 792 mdpl. Kalau di puncaknya sih sebenarnya nggak ada yang spesial ya,
pemandangannya hutan gitu aja, kayak kayak puncak Salak kali ya. Justru spotnya itu bagus di setelah petilasan yang Surya Kencana di bawah itu. Itu ada sebuah batu besar. Di situ kita bisa ngelihat landscape Waduk Jatiluhur. Ya udah gitu aja ya, Bro. Pendakian Gunung Lembu kali ini cuaca udah agak mendung. Gue takut turun turun hujan, jadi abis ini setelah packing ngopi sebentar, mau langsung cus ke bawah supaya nggak kena hujan, soalnya jalurnya itu agak licin kalau hujan. Oke, Bro.